Bam! Welcome back to my channel. Nak dijadikan ceritanya, jangan lupa subscribe. Hai kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And welcome back to my channel. Kawan, assalamualaikum. So, kepada baru dekat channel ni, nama aku Iqmal Noor. Dan kepada korang yang dalam dekat channel ni, mesti korang dikenal aku, kan? Okay guys, first of all, aku nak ucapkan terima kasih kepada korang yang dah klik video ni. Dan kepada korang yang dah subscribe, like, comment and share dekat YouTube channel aku. Dan jangan juga lupa tekan lonceng. Kalau korang terlupa nak tekan lonceng tu, kalau aku ada upload video baru, nanti korang akan mudah terlepas. Lepas tu jangan juga lupa untuk follow aku dekat all of my social media platform, dekat Instagram, dekat TikTok, dekat YouTube. Jangan lupa untuk subscribe. Okay guys, so macam mana korang berpuasa? Aku alhamdulillah puasa, tak ada tinggal lagi ya, macam tu. Alhamdulillah sihat lagi. Tapi walaupun rasa macam badan ni macam nak demam macam tu, tapi macam tolong jangan demam. Aku nak raya ni, sabar. Lepas-lepas raya tu nanti bolehlah kau nak demam. Tolonglah, janganlah lagi demam. Oh, tapi kau nampak tak kat belakang ni apa? Dekat dalam live TikTok aku, aku selalu cakap yang aku selalu minum susu kurma daripada Nani Kish ni. Dalam dia ada 7 sachet. Sachet tu apa? Alah, serbuk ni, susu kurma ni macam ni, untuk sahur macam tu. Biasanya sahur aku minum ni je, sebab aku kan duduk seorang guys. Jadi ni macam tak ada orang nak masakkan kan. Lepas tu aku malas juga nak beli. Orang kata makanan-makanan tu malas lah kawan, macam tu. Nak kena menunggulah lagi, nak masak pun malas. Kita duduk bujang macam tu. Aku minum lah ni waktu sahur. Alhamdulillah, sampai ke petang. Sampai ke petang kawan, aku siap boleh berjoget-joget. Aku buat live petang sebelum nak buka tu macam tu. Dia bagi kita tenaga, dia mengenyangkan perut. So, ibu mengandung pun boleh minum. Kalau mak korang nak minum pun boleh. Kakak korang pun, budak-budak sekolah rendah pun boleh minum. Darjah 1, darjah 2, darjah 3, darjah 4, darjah 5, darjah 6, semua boleh minum. Sebab apa? Dalam ni ada kurma. Macam tu. Lepas tu dia tak ada collagen, so dia tak berbahaya. Okay, stop dekat situ kejap kawan ni. Aku nak cerita kat korang ni lah, macam korang baca kat thumbnail, macam korang baca dekat title jugalah. So sebelum ni aku pernah beritahu korang yang Cleo dah kahwin. Faham tak? Aku terpaksa kahwinkan dia. Walaupun pada mulanya lah kawan, aku macam tak nak bagi dia kahwin sebenarnya. Macam tu. Sebab apa? Bila kucing ni kahwin, beranak-pinaknya banyak. Macam tu. Anaknya kadang-kadang bukan seekor. 5 ekor, 7 ekor. Rumah aku ni dah lah sepadanya untuk aku dengan dia je. Kalau dia dah ada anak macam mana? Anak pula macam anak anjing semuanya. Nakal-nakal. Anak kucing ni, aku nak cakap dengan korang eh. Anak kucing, bila dia kecil-kecil lah, macam budak-budak jugalah. Macam tu. Budak-budak waktu kecil kan nakal-nakal lah. Macam tu kan. Macam tu juga dengan anak kucing. Tapi anak kucing ni tak ada akal, tak ada otak, tak ada. Jadi dia macam pengap-pengap. Kenapa pula kucing aku macam tu? Kau nak tengok tak Cleo? Nak tengok Cleo? Dia tidur. Dia perasan dia. Dia perasan aku tengah rakam dia. Dia duduk depan pintu tu. Aku tengah buat video, dia duduk depan pintu. Adik, kenapa? Cleo. Lenyap. Dia memang macam tu. Kalau aku tengah buat video kan, kalau dia tak teman aku dekat tepi ni, ada teman aku dekat ujung sana, dia akan tengok aku buat apa. So Cleo, aku terpaksa kahwinkan dia. Sebab apa? Dia betina. Kepada kau yang tak tahulah, kucing aku ni kucing betina. Jadinya macam bila dia nak kahwin, sama juga dengan kucing jantan, dia akan keluarkan bunyi. Kau tahu tak? Dia akan keluarkan bunyi bising. Kau tahu tak, aku ni dah lah nak tidur. Aku nak tidur, lepas tu dia buat bunyi bising macam tu. Aku jenis tak boleh, faham tak? Sebab aku pernah janji dekat dia, aku cakap Cleo, kalau Cleo nak kahwin, dia akan carikan Cleo suami yang paling handsome sekali. Aku dah janji dengan dia, kau faham tak? Tapi aku tak sangka pula secepat ini dia nak kahwin. Kau tahu tak, macam tu. Dia dah kahwin dalam 2 minggu lepas, sebulan lepas dia dah kahwin. Macam tu aku hantar weh, aku hantar dia kahwin. Kau bayangkan betapa sayangnya aku kat dia ni. Mula-mulanya aku tak nak bagi dia kahwin. Macam tu aku tak nak dia beranak. Sebab kalau dia beranak, aduh, satu rumah ni penuh dengan anak dia. So aku bercadang nak bawa dia pergi jumpa doktor kan, kita sunatkan dia. Macam tu. So kucing jantan ataupun kucing betina, kalau kita sunatkan dia, dia tak boleh mengandung ataupun dia tak boleh mengandungkan kucing lain. Kalau kita sunatkan kucing jantan tu tak boleh mengandungkan kucing betina. Kalau kita mandulkan kucing betina tu tak boleh mengandung. Macam tu. Kalau korang mandulkan kucing ataupun korang sunatkan kucing, kucing korang akan jadi gemuk. Kita nyalah. Korang akan jadi gemuk, comel, lagi manja. Macam tu lebih kurang. Cleo tu aku bercadang ni nak pergi sunat lah tu. Lepas tu tiba-tiba dia dah nak kahwin. Aku kesian macam tu. Tahu tak kenapa aku kesian? Kita manusia pun nak kahwin kan macam tu. So aku cakap lah dengan mak ayah aku, bolehlah kasih dia kahwin sekali. Sekali bolehlah. Macam tu ya. Lepas tu aku pun carilah dekat mudah.my ya. Dekat ni aku cakap Google tau aku macam tu. Servis untuk kahwinkan kucing. Betapa bijaknya Iqmal Noor ni waktu tu ya. Aku pun pergilah search. Macam tu search kan. Lepas tu ada seekor kucing ni.
kucing British short hair juga. Cleo pun British short hair juga, tapi dia British short hair golden. Aku kahwinkan dengan British short hair yang lain warna putih. Konon-kononnya nak anak warna putih juga lah macam tu. Tak apalah, kalau dia ada anak aku jaga jugalah anak dia rezeki juga tu kan. Nak dijadikan ceritanya tu kena bayar. Okey, kalau nak kahwinkan kucing, ada orang yang minta bayaran, ada orang tak minta bayaran. Macam tu untuk aku orang tu minta bayaran dalam 300. So aku kena bayar 300. So kalau Cleo mengandung atau Cleo bunting, orang cakap okey dia ada anak, anak tu sepenuhnya akan jadi milik aku. Macam tu. Ada orang dia tak minta bayaran kalau nak kahwinkan kucing, tapi anak dia contoh ada 4, kena bahagi 2. Dua engkau, dua dia. So nanti macam tak best lah. Macam tu kan kesian lah. Dia dah beranak 4-4, lepas tu 2 ekor bagi orang lain pula. So takpelah, aku bayar 300 untuk kahwinkan Cleo. Tapi aku puas hati sebab kucing yang kahwin dengan kucing aku sangat-sangat besar, sangat-sangat sehat. Macam tu, kucing tu diimport daripada China, 6,000 lebih. Macam tu harga kucing tu. Memang comel kawan, memang comel lah. Macam tu besar. Kucing tu umur dia 4 tahun, Cleo ni baru 1.5 tahun. 4 tahun kucing tu, suami dia umur 4 tahun dah macam tu. Ni 1.5 tahun je kucing aku ni macam tu. Tapi aku hantar jugalah kahwin apa benda semua kan. Sebab apa, kesian. Aku cakap, aku tak tahu nak cakap macam mana. Sebab aku kesian tu je. Dia pun nak kahwin juga, dia pun nak rasa macam ada suami apa benda semua kan. Lah contohlah macam kita, kita pun nak kahwin macam tu kan. Aku contoh aku, aku pun nak ada isteri macam tu. Contoh kalau korang yang perempuan kat rumah pun, korang pun nak ada suami macam tu juga. Dia walaupun dia binatang, dia tak ada otak, si pun nak ada perasaan juga. Aku dah hantar kahwin dalam 3 hari macam tu, aku kena hantar dekat rumah kucing jantan tu tau. Kucing jantan tu tak datang rumah aku, aku kena datang rumah kucing jantan. Perjalanan aku daripada rumah ni nak ke kucing jantan tu 30 minit pergi, 30 minit balik. Jadinya perjalanan aku 1 jam untuk hantar kucing ni kahwin. Kau tahu tak, semata-mata nak hantar kucing aku kahwin. Kalau tak, nanti dekat rumah dia ngang, dia bunyi bising tau. Dia macam memanggil-manggil, abang, abang nak kahwin, abang. Dia nak kahwin juga. So aku hantar juga macam tu. Walaupun 1 jam perjalanan aku, aku naik Grab tau. Sebab aku tak tahu rumah orang tu kat mana, sebab aku takut sesat. Lepas tu aku pergi, pergi hantar kan. Hantar-hantar-hantar. Dia kata okey, boleh tinggalkan dekat rumah dia dalam 2-3 hari. Nanti dia akan WhatsApp perkembangan, dah kahwin ke belum, okey, dia bergaduh ke tidak, macam tu apa benda semula. Aku kena bawakan dia makanan kucing, makanan yang dia selalu makan dekat rumah ni, aku bawakan macam tu. So dah sampai tu apa benda semua, aku balik. So orang kucing jantan tu mesej ataupun WhatsApp aku, dia cakap okey, dia sekarang macam ni, macam ni, macam ni, dia dah keluar daripada sangkar. Sebab kucing biasanya kalau dia pergi dekat persekitaran baru ataupun rumah baru, dia takut nak keluar. Faham tak? Dia takut nak keluar sebab tu bukan rumah dia kan. So hari pertama Cleo dah keluar, betul bergatal ni kucing aku. Hari pertama dah keluar sangkar, dah mencari jantan, jantan pun dah cari dia macam tu kan. Dia dah kahwin dah, hari pertama dah kahwin. Kau rasa kucing aku betul bergatalnya dia? Sebab tu lah aku suruh dia kahwin. Kahwin dalam 3 hari macam tu. Orang tu suruh aku ambil balik Cleo sebab dia kata dah habis kahwin. Macam tu, dah habis kahwin, balik rumah. Aku pun bawalah Cleo balik rumah. Mula-mula dia balik rumah, kau tak tahu, dia rindu suami dia. Dia cari suami dia, abang mana abang, Cleo rindu abang. Macam tu kan. Tapi aku macam diam, aku cakap macam tu, aku dah bayar 300, kau dah kahwin kan, diamlah. Aku cakap macam tu kan. Jadi diam. Sehari je dia macam tu. Esoknya dia dah okey, dah kembali normal. Sekarang dia dah tak ada gatal-gatal nak kahwin dah macam tu. So sekarang ni aku tengah menunggu antara dia tengah bunting, dalam perut dia ada baby, ada anak ke ataupun tak. Aku tengah tunggu lagi ni. Tapi apa yang aku perasan, lepas je dia kahwin, dia makan banyak tau, banyak sangat macam tu. Biasanya satu makanan aku isi boleh tandu 3 hari, ini sehari pun dah habis. Air pun dia minum banyak, sangat-sangat banyak. Macam tu dia seimbang lah. Walaupun dia makan banyak, air pun dia minum banyak. Air dia minum banyak, makan pun dia makan banyak. Macam tu. So aku rasa macam, dan dia sekarang semakin gemuk ya. Bila aku tengah buat video live, orang cakap, eh Cleo gemuknya. Ya, dia memang makin gemuk. Aku tak tahu dia tengah buntingkan anak dia ataupun tak sekarang ni, sebab perut dia aku tak nampak macam tu. So kalau dia tak mengandung ataupun dia tak bunting, aku ingat aku nak hantar dekat klinik haiwan lah. Aku nak hantar dekat klinik haiwan. Lepas tu aku nak suruh dia check dekat perut, ada tak baby dekat dalam perut dia. Kalau tak ada, aku sunatkan dia je macam tu. Cukuplah dia dapat rasa kahwin sekali seumur hidup dia. Lepas tu dia duduklah dengan aku seumur hidup dia, sampai dia mati ke sampai bila-bila macam tu. Nak dijadikan ceritanya macam tu. So itulah perkembangan untuk Cleo
aku tak tahu dia mengandung ataupun tak, dia bunting ataupun tak. Video kita hari ni macam tu je. Korang jangan lupa sahur, korang jangan lupa berbuka. Selamat berbuka. Macam tu video kita kali ni pasal Cleo je. Sebab semua nak tahu, mak Cleo dah kahwin? Cleo dah kahwin? Siapa suami dia? Cleo dah kahwin? Ah, inilah. Ini videonya. Nak dijadikan cerita macam tu. Ingat guys, semua video aku adalah hiburan semata-mata. Jangan ambil serius. Kita just nak fun-fun, okay? Dan minta maaf kalau aku ada tersalah cakap. Okay guys, semoga korang sentiasa berada di dalam lindungan dan rahmat Allah SWT. Semoga kita berjumpa di dalam konten-konten seram norak ataupun konten-konten yang akan datang. So, bye-bye.